welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau review Wardah Perfect Bright Peel Off Mask sesuai requestan kalian. Jadi kita langsung mulai aja kali ya. Jadi packagingnya tuh kayak gini, klaimnya itu brightening and refreshing. Terus dia juga ada double lightening aktif dan juga mengandung vitamin E. Jadi dia tuh ada kombinasi ekstrak licorice dan juga vitamin B3 mencerahkan serta menjaga kelembapan kulit wajah. Mengandung vitamin E, antioksidan, melindungi setiap sel kulit, bisa mengangkat kotoran dan juga sel kulit mati, mencerahkan wajah dan juga kulit terasa lebih kencang, halus dan tampak lebih cerah merona. Terus ini tuh isinya 60 ml, harganya tuh berapa ya aku lupa. Soalnya ini tuh udah aku beli dari lama gitu dan isinya udah tinggal dikit tuh. Jadi dia pakai tube kayak gini. Terus isinya tuh kayak gel bening gitu. Tapi baunya aku kurang suka, baunya kayak kurang enak aja gitu, tapi nggak apa-apa, yang penting manfaatnya tuh bagus. Baunya juga nggak terlalu menyengat. Oh ya, jadi teksturnya ini tuh lengket banget sih, jadi harus cepet-cepet gitu ya di blendnya. Oke, jadi aku aplikasinya pakai tangan aja. Sebenarnya aku ada ini, tapi aku lebih suka aplikasinya pakai tangan karena lebih mudah gitu, soalnya dia tuh lengket banget gitu loh, jadi harus cepet-cepet diratain gitu. Oh ya, jadi aku saranin kalian itu aplikasiinnya tuh tipis-tipis aja, soalnya kalau ketebelan itu keringnya tuh lama banget. Oke, jadi ini tuh udah lumayan sih, kalau menurut aku udah lumayan rata, tinggal ditunggu kering. Oh ya, jadi dia tuh kalau kita udah aplikasiin kayak gini, dia tuh kayak berasa dingin-dingin gitu, enak. Jadi biasanya sambil nunggu aku tuh ngapa-ngapain juga sih, diem-diem aja. Nah, jadi tekstur masker peel off yang kayak gini tuh teksturnya tuh ringan banget gitu ya. Jadi walaupun udah kering gitu, walaupun kayak gini, ini tuh udah lumayan kering banget, itu tuh kita masih bisa leluasa buat ngomong gitu loh, karena dia tuh nggak bikin kulit kita tuh ketarik-tarik. Oke, jadi ini udah kering semuanya tuh, udah nggak lengket sama sekali. Jadi ayo kita peel off. Jadi peel offnya itu kita mulai dari bawah ke atas gitu ya, jadi biar lebih gampang aja lepasnya tuh. Jadi kalau tipis-tipis kayak gini tuh enak banget ke peel offnya. Terus dia juga nggak sakit loh, dia kayak plastik gitu, jadi nggak perih sama sekali. Nah, ini udah semua, udah lepas semua maskernya dan kayak gini hasilnya. Aku suka banget hasilnya tuh, kayak bikin kulit aku tuh jadi lebih lembab dan kenyal gitu. Terus juga kelihatan kayak cerahan gitu sih, ya kan. Nah, kalau udah maskernya udah semuanya dikelopekin kayak gini, kita langsung bilas aja pakai air biar hasilnya tuh jauh lebih bersih. Pokoknya aku suka banget pakai masker peel off-nya Wardah ini karena dia tuh kayak instant brightening gitu. Jadi bikin kulit kita jadi jauh lebih cerahan, terus halus gitu dan kenyal juga. Jadi anjuran pakainya kalau untuk aku, ini tuh aku biasanya pakainya tuh 1 atau 2 kali seminggu. Soalnya aku selingin juga sama masker-masker yang lain. Dan biasanya aku juga pakainya tuh di malam hari aja sih, karena lebih kayak kulitnya tuh jauh lebih fresh aja kalau pakai masker peel off gini di malam-malam gitu. Pokoknya buat yang wajahnya tuh kusam terus mau mencerahkan wajah, kalian bisa banget nih cobain pakai masker peel off-nya Wardah. Oke, segitu aja reviewnya. Semoga kalian suka. Jadi untuk mencerahkan ini tuh dapat banget sih kalau di aku, dan bikin pori-pori aku tuh kelihatan jauh lebih halus, terus juga lembab gitu hasilnya. Dan itu sih yang paling aku suka dari produk ini. Buat yang kulitnya berjerawat, aku nggak saranin sih kalau yang pakai ini. Nggak tahu kenapa, kayaknya kurang cocok gitu. Karena aku udah pernah pakai pas aku tuh lagi timbul beberapa jerawat gitu, dan jadi kayak nggak cocok aja gitu. Pokoknya
skip aja buat yang kulitnya berjerawat. Dan ini cocok banget dipakai untuk yang kulit kering gitu ya, kayak aku ini, bagus banget ngelembapinnya gitu dan mencerahkan banget di kulit kita. Oke, segitu aja videonya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.